warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahi tawakkalna rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, banyak kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah Allah dan barakah dan rahmat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh bersama-sama kita pula bermuzakarah di dalam agamu, supaya agamu yang kita perlu dan agamu yang kita amal pergi kepada kesempurnaannya. Bagaimana Tuhan kata di dalam peradio, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam adina. Hari ini Tuhan kata, yakni hari Arafah, ketika Nabi duduk di atas uta di hari Jumaat waktu asar turun ayat ni, perakat pada Nabi dan sahabat bahawasanya agama Islam ni yang diusahakan oleh Nabi 23 tahun sempurna dah. Jadi Allah banyak dalam Quran agama ni kata Allah, kalau kita bersungguh ni pakai usaha bersungguh-sungguh, maka Allah bui kita amalkan agama ni dengan 100%. Karena Allah raya dah di dalam Quran dia. Dan Allah redha lagi pula kepada agama Islam ni, pada kita dan kepada umat Nabi dan kepada Nabi, supaya dengan kita amal agama Islam yang Allah beri pada kita ni lah, selamat kita hidup dunia dan selamat kita hidup akhirat. Di hari ini kita mula muzakarah yang kita nak mengaji di hari ini di dalam undai-undai cara kita nak sembah Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang panggil dalam ilmu fakih ataupun ilmu fiqh orang panggil. Yang kita letak kita ni iaitulah munyatul musalli. Tapi sebelum daripada kita pergi kepada kitab Munyatul Musalli itu, cara tertib yang Allah Subhanahu wa taala susun kepada Nabi dan umat ialah mujah dua kelima syahadah dulu, bui sok, bui betul dan bui kena. 12 tahun Nabi duk apa ni dakwah dan mengajar tentang 25 syahadah ni, nawi betul-betul manusia tu faham, nawi betul-betul manusia tu sampai kepada hakikat yang dia duk mujah hari-hari. Barulah tahun yang ke-13 jadi Nabi baru turun semayah. Ha, sampai tu lah tertik saya kejek pun dah ayat hukum unai-unai turun tentang kena Tuhan, kena Nabi ni awam
dan Nabi mengajar serta umatnya kena Allah, kena Rasul ni, maka masa 12 tahun tak campur dengan ilmu-ilmu yang lain. Nabi kita semua ni faham ilmu akidah, ilmu Nabi Sah Mujah 25 syahadah ni satu ilmu yang harga mahal dan satu ilmu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalaulah kita tidak mengertikan ilmu kita mujah 25 syahadah ni, maka segala amal semua tu kehabis Allah habis. Sebab itu maknanya kita kena betul dulu kelima yang kita mujah hari-hari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimu ni dia panggil kalau kita pergi makan nasi rumah oleh-oleh sudah meninggal dunia, tok lebar tok mengatik tu, dia mengatik dengan banyak bau-bau dan sayur lemak, bau-bau nasi minyak, dia badu dengan kata kena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haq, kalimah yang benar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haq, kalimah yang benar mesti kita kena belajar, kalimah yang benar mesti kita kena uti, kalimah yang benar mesti kita kena patuh. Apa arah kelimah ni? Mesti kita kena taat dan patuh. Hari ni kalau kita tengok dunia semalam ni, orang yang sampai ke hakikat ni tidak begitu banyak. Dalil mana? Dalil demo klik pergi tengok di kampung demo masing-masing, lepas pada fair tu pergi berapa orang. Hoki tu dia reti dah koda-koda kalimah ni. Hok tidak reti tu, hok tu tidak faham lagi kalimah dia duk mujah ni kata kalimah benar. Kalimah sahab, kalimah ni benar. Alaiha nahya, atas kalimah ni lah aku nak hidup hari-hari. Nak hidup dengan kalimah ni, tok debar, tok kata, tok zikir, orang mati tu dia akhir dengan kalimah ni. Alaiha nahya, aku nak hidup dengan kalimah ni lah, dengan kalimah la ilaha illallah ni. Tapi lepas orang pair tu tak pergi. Tu orang panggil tok lepas kurang reti Melayu kok dia tak kata. Tua tak kering ni, Allah ya raham ta ya hati kita. Kalau orang baik patut tak pergi tempat orang baik, tok lebah ni dia panggil tok lebah kuah kuning. Faham tak tok lebah kuah kuning? Dia baca dakwah ni orang gula. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Okey, pula panggil tu lepas kuah kuning. Tapi maya jemaah tak pergi. Ini panggil tu lepas kuah kuning. Yang ni kita ada lagu ni. Pak salah kan? Makan sayur kuah kuning tak salah. Tapi wibahir kelima sana, kelima tu baca tu kalimah tu hak, kelima yang benar. Inilah kena ngaji dalam ilmu akidah. Kena mengaji dalam ilmu tauhid. Kena mengaji dalam ilmu kalam. Kena mengaji dalam ilmu usuluddin. Tu pakar dia. Kalimah tu hak, orang panggil kelimah yang benar. Alaiha nahya, atas kelimah ni nak hidup. Wa alaiha namut, nak mati pun dengan kelimah ni juga. Wala tamutu
تَعْبُدُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Wahai panggil. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ. Ini oleh beriman, mutakuh kepada Allah dengan sebenar-benar takut. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Mu jangan mati deh. Mereka mungkin bawa kelimah ni sekali dengan mu mati. Habis tu lah buya orang nak mati kena pakai belajar. Majlis orang nak mati tu yang ibi ada hak tak molek. Benda-benda makruh dekat orang mati tu yang ibi ada. Karena nak persediaan malaikat rahmat akan ada. Orang-orang Allah Isa api widuk jauh-jauh dengan orang nak mati. Karena malaikat dia tak masuk dengan orang Isa api tu. Tak itu. Pahai kan nama ni Isa api. Ayah apa ni? Ayah apa? Jadi orang nak mati tu kena buat-buat dalam ni. Widuk jauh. Lepas tu kena baca Quran, kena baca Yasin, jangan hingga bangat. Dia molek keluarga-keluarga dia yang ada di keliling. Sebab nak buat persediaan malaikat rahmat, nak ke daripada setan, dan kalau setan masuk, hagu imi dia. Lepas tu cara pula, orang yang ada dekat, orang yang mati tu, tu kena belajar. Namun ke orang yang ada dekat, orang yang mati tu, Isam mungkin nak lagi ni. Waktu nak harga tubik kot tu. Awas tu jahil tu nak harga tubik kot. Tak ada kena duduk nama panggil seh dah lah gitu. Kena yang kena. La ilaha illallah. Sani alaiha naya wa alaiha namu. Kamu nak mati ni kelimah ni. Patut tak boleh kecek. Kalau kata La ilaha illallah, mucak lecek. Waktu pun menaik tu tumit kot. Jahir kot tu. Yang hidup dekat orang mati kot tu. Tak itu kan? Kena buat mana-mana duduk dekat tu. Kena talking saja. Jangan buat ingat-ingat dia. Jangan buat bosan dia. Kalau sudah dia kata, senyap. Rano oleh panggil sakaratul maut, macam-macam fitnah yang Allah hata kepada mereka itu. Anilah kelimah ni kalimat hak, alaiha nahya wa alaiha namut. Dengan kelimah ni lah hidup, dengan kelimah ni lah mati. Mana kelimah ni lah hati kita kena ada hubungi seumur, kena ingat seumur kelimah ni. Habis itu ayat lain itu harus saya wa idza quriyatis shalah fantasiru fil ardi wa tabu min fadlillah. Mana kalau musasa pada semaya mencari rezeki hak Tuhan, makin gaji gi makin gaji, hak menego gi menego, hak jual gi jual. Tapi ingat wa zkurullaha katsiran, ingat Allah banyak. La'allakum tuflihu, baru dapat jaya. Mana kerja buatmu tu jangan lupa Allah. Karena kita dah ajar dah kalimat hak alaiha naya, aku nak hidup dengan kelimah ni. Dalam nego tu ada kelimah ni. Dalam kejadian aku ada kelimah ni. Ikutlah kerja gapo, ikut nak jadi gapo, tapi mu kena hidup kalimat hak alaiha nahya, muna hidup tak kelimah ni. Wa alaiha namut, muna mati tak kelimah ni. Wa biha nubasu, muna bakit di kubur esok pun dengan kelimah ni juga. Dari itu para-para ulama bok mari nak sah kita mucak, Allah nak terima, Allah nak kira kita mucak ni, dia ada bagi syarat dan dia ada bagi rukun. Syarat dan rukun mesti kena belajar.
wajib dua-dua. Wa emo syarat, wa emo rukun, mesti kena belajar, wajib kena belajar. Kaitu rukun kita nak sah mucak dua kelima syahadah ni. Nak wismaya kita terima, nak wiposa kita terima, nak wihaji kita terima ni. Ulama urai kena ada pak rukun yang kasar. Kalau tak cukup pak rukun ni, tak sah dia mucak. Nak pergi wisah maya tu, nak wisah mucak tu. Habis tu dia mau panggil khusus Haji Mabruk. Saya nak sapa ke Haji Mabruk tu, kena tauhid dia Mabruk dulu. Jangan khusus Haji saja Mabruk, tauhid dia kena Mabruk dulu. Lepas tauhid dia Mabruk, ekonomi dia tu, harta benda dia tu pun nak Mabruk juga. Kerana terhati di atas Haji Mabruk. Ni kita nak ngaji pekoh ini, nak pekoh sama Mabruk waktu hakimu. Tapi saya lalu ku akidah di situ. Tak sah kita mojak, mulai kita kena tahu pak rukum sependek-pendek. Dengan rekah-rekah saya ya. Kalau nak pergi kepada pekoh kita, satu daripada pak rukum nak rukum saja ialah orang mojak tu mengisbat yakin dalam hati Allah Abdus Muti. Rukum dia Allah Abdus juga tak ada dia dok. Itu panggil rukum syahadah. Rukum yang kita nak sok mucah. Itu yang pertama tu. Dalam kita mucah tu kita yakin kata Allah ni Abdus Muti. Allah ni bukan tak ada. Itu akidah. Ini rukun ya. Yang kedua rukun syahadah ialah mengisbatkan Allah ada sifat dan sifat dia sepenuh berlaku. Dia panggil kamalah. Segala sifat Allah sepenuh berlaku. Ada dia sepenuh, sedia dia sepenuh, kekal dia sepenuh, kuasa dia sepenuh, sepenuh berlaku.